السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حمدا لله صلاه وتسليما على رسول الله اما بعد لا اله الا الله محمد رسول الله la ala ila Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian tafsir Al-Quran, rahimana wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua disayang dan dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita pagi hari ini bersama-sama mendulang pahala di tempat ini mengaji tafsir Al-Quran merenungkan makna-makna ayat Al-Quran ada sebuah kitab Judulnya Akhlaku Ahlil Quran Di halaman 169 Itu dinyatakan al qalilu min ad lil qur'an ma'al fikri fihi wa tadabburihi ahabbu ilayya min qira'atil kasir min al qur'an bi ghairi wa la tafakkurin fihi membaca sedikit dari al qur'an tapi disertai dengan perenungan disertai dengan berfikir makna Al-Quran, lebih saya sukai Ketimbang saya membaca banyak Al-Quran tanpa berpikir maknanya, jadi kita pagi hari ini mencoba untuk merenungkan sebagaimana biasa kajian kita di sini: merenungkan makna-makna Al-Quran. Pahalanya itu besar, lebih besar ketimbang hanya membaca Al-Quran tanpa merenungkan maknanya. Mengapa? Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman, sebagai panduan, sebagai tuntunan, dan itu tidak akan berfungsi tanpa kita merenungkan makna-makna Al-Quran itu. Oleh karena itu, maka kajian-kajian yang menjelaskan tentang makna Al-Quran harusnya menjadi kajian-kajian favorit kita dalam kehidupan kita ini. Alhamdulillah pengajian kita full sampai saat ini ini wanitanya terutama ibu-ibunya luar biasa. Tinggal kemudian bagaimana kita mencoba untuk mengaplikasikan, menerapkan apa yang kita tahu. Setelah kita tahu makna Al-Quran, selanjutnya yang penting untuk kita lakukan adalah kita ini melaksanakan apa yang kita tahu. Nah, penyakit kita kebanyakan adalah malas atau enggan untuk mengamalkan apa yang kita tahu dan itu bahaya. Ibnu Qayyim pernah bercerita begini. Halakat jariyatun Anto unin. Ada seorang budak wanita meninggal dunia karena kena wabah. Faro'aha abuha fil Bapaknya kemudian bermimpi melihat bermimpi dia ya dalam tidurnya bermimpi ketemu dengan anak ini kata Ibnu Qoyim. Ibnu Qoyim kemudian berkata kepada anaknya, "Ya bunayya akhbirini anil akhirah." Wahai anakku, coba ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang akhirat. Kamu kan sudah meninggalkan dunia. Maka kemudian anaknya berkata, Ya Abu Ya Wahai Bapa, ila amrin Kita menghadapi masalah yang besar. Apa itu nak? Dia mengatakan anak ini mengatakan, Nah na na Kita itu tahu, tapi kita tidak pernah mengamalkan. Yang jadi masalah adalah kita tahu tapi kita nggak mengamalkan. Oh ini masalah ini. Tahu bahwa mengaji itu bagus tapi nggak mau ngaji. Tahu bahwa berzikir itu bagus tapi nggak mau berzikir. Tahu bahwa itu membaca dan merenungkan Al-Quran bagus tapi tidak pernah merenungkan. Lebih heboh kalau kita itu malah buka HP. Buka HP kan setiap saat. Baca Quran kan enggak setiap saat. Ada nenek-nenek ngamuk kepada cucunya. Nenek ini belikan HP cucunya. Tapi ternyata sejak dibelikan HP itu, cucunya itu malah enggak pernah ngaji pegang HP. Marah nenek ini. Cucu, apa yang kamu lakukan? WA nenek, WA WA terus nggak baca Al-Quran, boten nenek, WA niku singkatan waos Al-Quran. Ngono tali, nge, ilek ngono WA an terus gak katanya kan. Udah tambah bantah WA nya, anaknya lumayan agak cerdas memang, cerdas bujui maksudnya. Bapak ibu yang saya muliakan, ada banyak yang kita sudah tahu, tapi kita nggak mau melaksanakan, dan itu bahaya. Itu akan menjadikan kita itu sengsara, salah satunya gara-gara itu. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita tahu menjadikan kita itu punya kesempatan dan kemauan untuk mengamalkan. Ini penting. Dan itu yang kita tahu, yang kita kaji selama ini dari awal Al-Fatihah saja itu. Kalau kita ada view, kalau kita ulangi itu murajaah banyak itu. Dan kalau kita itu mau mengamalkan hebat, jangan jauh-jauh ke ayat yang sekarang kita akan baca 200 sekian. Fatihah aja kita lakukan dengan cermat kita renungkan makna Fatihah sebagaimana saya sampaikan di pertama dulu. Wah itu udah luar biasa. Iya karena butuh. Wah iya karena Coba jangan hanya dibaca, tetapi kemudian iya karena butuh. Wah iya karena Direnungkan maknanya. Maknanya kan iya ka kepadamu ya Allah nak butuh kami menyembah. Wah iya ka dan kepadamu ya Allah nastain kami minta pertolongan. Nah kalau orang mau merenungkan ketika mengatakan iya karena butuh kepadamu aku menyembah ya Allah Berarti dia tidak boleh dia. Semuanya adalah untuk Allah. Dia tidak boleh minta pujian orang lain. Dia hanya minta pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena yang disembah cuma Allah. Wa iya karena setain dan kepadaMu ya Allah kami meminta. Kalau orang merenungkan maknanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti gugur kesombongan. Orang tidak boleh sombong. Sehebat hebatnya kita, kita minta pertolongan kepada Allah. Sehebat hebatnya kita, kita masih bergantung kepada Allah. Apa ada orang yang nggak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Coba, iya karena butuh, iya karena stain saja. Kalau kita renungkan, hebat, hebat. Tapi sayangnya kan jarang kita merenungkan itu, sehingga sholatnya super cepat. Kenapa sholatnya super cepat? Enggak direnungkan, cuma dibaca. Dan itu berbeda, Pak. Makna sholat ketika kita hanya membaca, dengan makna salat ketika kita itu salat merenungkan maknanya itu beda Pak. Cobalah kita salat dengan merenungkan, ketenangan batin muncul. Ketenangan batin itu muncul kalau kita salat dalam salat kita betul-betul kita itu iya karena butuh iya karena saya. Ada yang bertanya, saya salat kenapa kok saya gelisah? Saya sudah sholat, kenapa kok saya gelisah? Jawabannya banyak dan macam-macam. Bisa jadi sholatnya itu nggak pakai wudhu. Sehingga sholatnya nggak sah. Atau sholatnya tidak memenuhi syarat rukun. Yang kedua, bisa jadi sholatnya itu tidak dilahi ta'ala. Tidak karena Allah. Yang ketiga, bisa jadi sholatnya itu kemudian tidak dimaknai. Sesuatu yang tidak dimaknai, tidak di, tidak tidak di, Uh, dihayati beda Pak sesuatu yang dihayati Wow luar biasa Pak ada orang sakit ketika orang sakit datang kepada dokter dokter itu ngasih kapsul orang ini yakin bahwa kapsul yang diberikan oleh dokter ini punya efek terhadap kesehatannya maka kemudian di, di, dimakan ini kapsul sembuh dia tanya sama dokter, dokter apa isinya kapsul ini? Kok saya sembuh? Kata dokter, tadi itu isinya itu tak buka, itu tak buang. Saya ganti dengan uh, dengan beras saja. Beras saja tak masukkan. Kok sembuh? Sembuhnya karena anda berpikir bahwa anda akan sembuh. Jadi bukan karena obatnya. Ternyata isinya dirubah menjadi ya semacam beraslah. Ternyata sembuh. Mengapa sembuh? bukan karena obat orang sembuh itu karena pikiran rata-rata itu dengan hati orang yang sakit-sakit itu jangan bergantung kepada obat tapi kita bergantung kepada Allah dan bergantunglah juga kepada keyakinan bahwa hidup itu diatur oleh Allah penyakit itu rata-rata paling utama disebabkan bukan karena macam macam karena pikiran Oh kalau pikiran lagi nggak enak Pak nggak sakit jadi sakit Pak Pagi-pagi duduk, tengok-tengok sendirian, geleng kepala terus. Kayak orang sakit, walaupun sehat. Orang sakit tapi pikirannya sehat. Mau enak pak. Ini yang duduk di sini ini ada yang sakit badannya. Tapi karena sehat bad, sehat hatinya. Alhamdulillah. Kelihatan kok. Yang sakit dengan yang sembuh kelihatan. Kalau duduknya sambil miring-miring itu. Kayaknya sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini benar nih ibu Bapak yang saya muliakan. Pikiran. Pikiran. Oleh karena itu orang yang pikirannya itu kepada Allah positif, orang yang dia kepada Allah itu positif, melabuhkan harapan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dia itu memiliki kecenderungan hidupnya itu akan lebih enak, lebih nyaman, lebih bahagia ketimbang yang pikirannya negatif terus. Ini baru ia kanak butuh ia akan stain Bayangkan dengan yang lain lainnya. Allah kalau begitu, ayo kita mencoba untuk memperbaiki salat kita. Salat kita diperbaiki. Atau ini yang keempat, yang keempat bisa jadi kita itu tujuannya yang salah, tujuan salah. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk Menata kembali hati kita, menata kembali e, perasaan kita, menata kembali keinginan kita, menata kembali apa rancangan-rancangan hidup kita, bagaimana supaya kemudian semuanya berfokus kepada pengharapan Ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru dari Ia kanak budu wa Ia kanas Ada lagi ayat. Kalau yang bawa Quran kalau dibaca Al-Baqarah ini kan kita review dulu. Ayat 34, ayat 37 sampai 37. 34 sampai 37 itu itu tentang Nabi Adam. Tentang Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis dan selanjutnya. Kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika diciptakan Allah mengatakan kepada malaikat dan iblis Allah mengatakan uh, apa namanya kata Allah usjudu li Adamah sujudlah kalian semua kepada Adam perintah Allah memerintahkan bersujudlah engkau semua kepada Adam maka semua bersujud kecuali iblis Nah Karena iblis itu kemudian tidak sujud, iblis itu diusir dari langit. Dia surga. Ingatkan pengajian dulu. Nabi Adam oleh Allah dilarang makan buah koldi. Ternyata Nabi Adam memakan buah koldi ini. La taqraba Hei Adam dan Hawa, jangan engkau dekati pohon ini. Artinya jangan engkau makan pohon ini. Kalau engkau makan, kamu itu akan akan menjadi orang zalim. Ada sanksi hukum. Ternyata makan. Tadi iblis tidak bersujud. Diperintah iblis tidak mau sujud. Nabi Adam dilarang memakan. Nabi Adam dan Hawa memakan. Betul, Nabi Adam dan Hawa kemudian bertaubat, diterima oleh Allah taubatnya. Iblis itu tidak diterima, iblis itu iblis itu tidak diterima taubatnya. Apa yang ingin saya katakan? Kalau kita merenungkan kisah ini, maka muncul sebuah kesimpulan bahwa dosanya orang tidak melaksanakan perintah itu lebih besar ketimbang dosanya orang melakukan larangan. Tarkul amri meninggalkan yang diperintah itu dosanya lebih besar ketimbang melaksanakan larangan. Sebab tadi itu perintah itu tidak dilaksanakan, iblis itu nggak diampuni pak sampai sekarang sampai kiamat nanti pak. Sementara Nabi Adam melakukan larangan, dia itu taubatnya masih diterima. Makanya jangan biasa-biasa kita berkata. Kadang kita berkata apa kata kita? kapo-po kak solat, sing penting nggak nyakiti tonggo. ndak apa-apa ndak solat, yang penting tidak menyakiti orang lain. Enggak bisa, kalimat ini dibuang. Enggak sholat itu sudah meninggalkan perintah. Menyakiti tetangga itu adalah melakukan larangan. Dosanya, kalau mau bicara pangkat dosa, lebih dosa orang yang enggak sholat itu. Sulit pak ampunannya. Dan juga perintah yang lain, kok langsung diem semua, apa banyak yang gak sholat ini? Bapak ibu, ya, saya muliakan. Coba, ini namanya mencoba untuk melihat ayat Al-Quran itu. Dicoba dilihat ayat Al-Quran ini dengan pemikiran tadabur, dengan tabakur. Ternyata kisah tadi punya kesimpulan yang luar biasa itu. Dua yang ketiga ayat 48 42 42 surat al-baqarah wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala 42 ini review sebelum kita lanjutkan ayat kita Wala talbisul hakko bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Yang benar dengan yang salah. Jangan kau campur adukan Satu. Wa tumul hakko, Jangan engkau sembunyikan kebenaran. Wa antum lamun, sementara engkau itu tahu. Dah. Ini ayatnya. Al-Baqarah 42. Sekarang kita renungkan makna yang lebih dalam. Makna yang lebih dalam dari ayat satu ayat barusan ini. Apa kata ulama? Ulama mengatakan li du'ati dhalalah fi irwa in fi in nasi Orang itu kalau ingin menyesatkan orang lain, rata-rata jalannya ada dua. Kalau ada orang ingin menyesatkan orang lain, caranya ada dua satu adalah iltibas mencampur adukan kebenaran dengan e, batin yang benar dan salah itu dicampur adukan rata-rata dan itu udah muncul banyak tuh dicampur aduk yang benar dengan yang salah atas nama bineka tunggal ika dan atas nama pluralisme perayaan cap gomeh diletakkan di masjid di Jawa Tengah Benar enggak itu? Jelas enggak benar. Untung sekarang digagalkan. Udah dikasih izin, izinnya turun. Diprotes baru kemudian dicabut. Gimana pikirannya? Wong orang junub, orang head dilarang duduk di masjid. Bagaimana dengan perayaan cap gome yang tidak ada hubungannya dengan Islam? Gasakan di situ. Dicampur adukan. Dibikin seakan-akan semuanya benar. Nggak bisa pak, dicampur adukan nggak boleh pak, nggak boleh hati-hati, bahaya. Itu nantang namanya itu nantang Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh, nggak boleh. Mencampur adukan nggak boleh. Wong um, beras saja beras yang bagus dengan beras nggak bagus dicampur tuh nggak boleh kok kecuali kalau jendengan ketika menjual kasih tahu bahwa ini beras ini sebagian adalah bagus, sebagian enggak bagus. Kalau enggak bagusnya diletakkan di bawah, bagusnya letakkan di atas, dijual nggak boleh. Zaman Rasulullah Rasulullah marah itu kan. Ketika Rasulullah memasukkan tangannya ke gandum, Rasulullah kaget, gandum itu bawahnya basah. Tanyalah Rasulullah kepada pedagangnya, "Kenapa kok seperti ini?" Dia menjawab, "Iya ya Rasul." Terpaksa saya lakukan ini ya Rasul. Sebab kalau yang bahasa di atas nggak laku. Nggak boleh. Hidup itu yang benar adalah benar. Yang salah adalah. Tapi kan kita tidak. Yang yang menguntungkan kita yang benar. Yang menguntungkan orang lain salah semua. Selalu saya kasih contoh. Cobalah kita naik mobil. Naik mobil kita. Kita jalan. Ada becak pelan banget ngamuk kita becak ini pelan nggak ngalah ada mobil mau lewat karena kita ada di mobil ketika kita naik becak ada mobil yang ngelaksan tindin tindin ngomong kita yang di becak mobil tinggal nginjak aja nggak mau ngalah sama becak yang masih harus mengayuh tadi becaknya salah sekarang mobilnya salah maka ukuran salah dan benar itu adalah kepentingan Padahal benar dan salah itu sudah ada jelas. Tapi kita tidak berdasarkan nafsu. Satu caranya menyesatkan orang adalah dengan apa tadi? Dengan mencampur adukan yang hak dengan yang batin. Yang kedua, watak hak, menyembunyikan kebenaran. Kebenaran disembunyikan. Udah tahu tapi disembunyikan alasan macam-macam, Wow kalau alasan macam-macam, atau sengaja, sengaja ini, alasan macam-macam, disembunyikan kebenaran. Saya sedih itu baca laporannya pilkada PKI, ah, PKIP, pilkada di DKI itu, kok oh, PKI, pilkadanya DKI, ya bedanya D sama P sih. Waduh, itu iltibas hak dan batil iya tapi juga emang ada yang kemarin nantang mau motong tentara itu kan siapa itu anak kecil itu tentara aja gue potong apalagi cuma anak kecil itu gawat-gawat kayak gitu keluarlah tentara kan itu di, di, di youtube banyak tentaranya ngambil pedang ngambil keris kemudian dipotong lehernya sendiri nggak mempan mana itu yang mau motong tentara ke sini atau di mana alamannya saya datangi Hmm, tiba-tiba langsung muncul lagi di YouTube. Saya mohon maaf, maksud saya ini Allah. Oh, uh, akhirnya Madura juga muncul ke mata di malam. Madura juga muncul. Saya orang Madura. Jangan tentara mau dibunuh. Cukup saya saja. Ini nama saya. Datangi ke Madura kan. Atau saya yang datang. Orang Madura kalau udah turun tangan, berarti kondisi gawat. Oh iya. Ukuran gawat itu orang Madura, Pak. Orang Madura kalau belum turun itu aman. Aduh. Ya Allah. Hati-hati dua ini. Hati-hati. Kebenaran jangan 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 disembunyikan. Dan tugas orang yang tahu kebenaran berbicara ketika ada kekeliruan. Orang yang tahu kebenaran diam bisa jadi orang yang melakukan kesalahan menjadikan diamnya orang ini sebagai dalil bahwa ini benar, buktinya itu ulama nggak ngomong kok, nggak negur kok, berarti benar. Hati-hati, jadi harus uh, yang tahu itu menyampaikan, dibenci biasa. Orang menyampaikan kebenaran itu dibenci itu biasa. Ibu, bapak, perbedaan antara orang soleh dengan orang Muslim. Salah satunya adalah kan begini, orang ada yang soleh, soleh itu orangnya baik. Musleh itu bukan hanya baik, tapi memperbaiki. Itu musleh, muslihun. Orang yang musleh ini, pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi, jauh lebih tinggi ketimbang orang soleh saja. Nah, orang soleh, orang baik, semua orang cinta, semua orang cinta kepada orang yang soleh atau soleha. Senang, tidak ada yang gak senang. Tetapi kepada orang yang musleh, orang yang memperbaiki, pasti banyak yang benci. Pasti banyak resiko. Oleh karena itu kalau jenengan memilih sebagai pencerama, memilih sebagai ulama, siap-siap untuk dibenci. Kenapa? Karena kita ngomong sesuatu yang gak disukai oleh banyak orang. Eh jangan begini, eh jangan begitu. Allah mengatakan begini, Rasulullah mengatakan begitu. Pasti itu yang masih nafsunya lebih tinggi, dia pasti itu marah kepada orang ini. Nggak enak pak, profesi kayak gitu pak. Bener nggak enak. Selalu saya ceritakan, dikira menjadi penceramah kayak saya itu enak terus. Belum lagi tabrakannya. Nggak tabrakan, pernah ditodong ditodong pak, ditodong pistol pak, pernah ditodong pistol. Kalau difitnah itu udah makanan pak, difitnah, oh difitnah, itu kayak gitu. Coba sekarang yang namanya Bahtiar Nasir, GNF -MU MUI, sekarang itu uang yang dikumpulkan oleh rakyat diaudit, katanya penjujian uang, pencucian gimana? Uang itu uang dari rakyat, dari masyarakat muslim dikumpulkan untuk kepentingan Islam. Dan tidak ada yang protes. Kok orang lain yang kemudian heboh? Kok orang lain yang heboh? Mengapa kok sumbangan-sumbangan yang lain kok nggak diutauti? Kasih, wajah Allah. Tapi saya tahu, oke. Okay. Saya kemarin ada tamu, Pak. Tamu saya ini orang hebat. Datang ke pondok, orang hebat. Orang Indonesia yang hebat. Cerita sama saya. Hati-hati guys. Semua ini diambil satu-satu. Dan itu negeri kita saat ini. Habib Rizik tersangka 11 kasus. Kasusnya 11 pak. Dicari-cari gitu. Saya mau, 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 tanya. Apa namanya? Apakah ada orang yang tidak pernah punya salah dalam hidup? Enggak ada pak. Jadi jenengan juga mau ditersangkakan tuh bisa pak. Kalau saya itu mau mau mentersangkakan jenengan, gampang aja pak. Lapor sama polisi, pak polisi, ibu itu itu menyakiti hati saya. Kenapa? Karena tetap, kalau saya pengajian dia mendelik mendelik sama saya, ditangkap jenengan oleh polisi. Padahal bukan mendelik mendelik, memang kacamatanya nggak dipakai, lupa ada di rumah, jadi begini begini terus tuh memandang saya. Dan itu bisa ini, bisa saya laporkan. Coba Habib Rizik 11. Setelah Habib Rizik Batiar Nasir. Setelah Batiar Nasir Hakim kena fitnah. Setelah Hakim Kiai Maruf Amin yang kena lagi. Coba heboh dunia ini. Itulah muslihun resiko kepada orang yang ingin memperbaiki. Resiko Pak. Bahwa saya ini bukan bukan pendukung yang 100% untuk mereka. Nah, ada sesuatu yang saya tidak setuju dengan mereka, tapi dalam konteks ini saya setuju. Mau menjaga negara kita ini supaya menjadi negara yang baldatun toyibatun warabun. Setuju saya. Setuju. Wah kalau dibiarin negara ini Amruk pak. Amruk kalau nggak dikawal oleh ulama. Yang dulu negeri ini merdeka karena ulama. Kalau dibiarkan oleh ulama habis pak nggak ada itu kemudian nak eh, kegiatan-kegiatan islami yang ada kegiatan-kegiatan nggak benar tahu nggak dinias saat ini dinias kemarin 14 februari dinias atas nama perayaan valentin pegawai negeri ciuman di depan umum semuanya coba itu innalillahi kalau nggak dikawal pak ingat ketika kemaksiatan merajalela pada saat itulah langit terbuka untuk menurunkan adab. Ingat, kalau adab sudah diturunkan, tidak ada yang bisa menghambat adab itu. Tunggu tangan mainnya. Kalau kita nggak mau kembali kepada Allah, tapi kalau kita kembali kepada Allah subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan pertolongan oleh Allah. Kita akan dinamaikan oleh Allah subhanahu wa taala. Ini penting nih, penting untuk kita renungkan bersama, insya Allah. Ya Allah. Nah baik Bapak ini eh, baru saya ambil dari dua ini Hati-hati ada ulama lain lagi Pak As-Sa'di namanya dalam kitab Taisirul Karimur Rahman Beliau mengatakan Tanda-tanda Tanda-tanda Khalifah Rasulullah Tanda-tanda wakil Dari Nabi Saat ini-ini tanda-tanda orang yang boleh dinyatakan sebagai pewaris nabi yakni ulama adalah dia tidak mau menyembunyikan kebenaran dia sampaikan kebenaran walaupun memang menyampaikan kebenaran itu harus dengan cara yang benar harus dengan cara yang santun harus dengan cara yang baik jelas tetapi kita katakan yang benar-benar yang salah-salah tapi kan kadang-kadang tidak tergantung pesanan Pak bagi hukumnya ini gimana, Pak Ahli mau minta yang halal apa yang haram? Ya, kalau pesanan kayak gitu kacau itu. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, ini uh, apa review kita untuk kajian-kajian yang lalu. Kita lanjutkan kajian kita hari ini kepada ayat berikutnya uh, ayat 215 sama 216 Al Baqarah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك ماذا ينفكون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim Allah subhanahu wa ta'ala ini ini menarik pak ayat 100, 215 Allah menyatakan Ya Saluna akan bertanya kepadamu Muhammad. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Kul katakan Muhammad, ma'amfaktum min khairin. Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada lilwalidain, walidain, kepada kedua orang tua. Satu kepada kedua orang tua, ibu bapak. Kemudian wal akrabin kepada kerabat. Wal yatama dan kepada orang anak-anak yatim. Wal masakin dan kepada orang-orang miskin. Wabni sabil dan kepada ibnu sabil. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang dibenarkan oleh Allah. Fisa Wa ma taf'aluna min khairin. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan itu. fa bihi alim. Allah itu maha mengetahui. Nah, ada orang kaya di zaman Nabi ini. Dia bertanya, yang kaya ini tanya kepada Rasulullah, "Gimana ya Rasul? Apa yang harus saya lakukan?" Maka dijawab oleh ya Rasul, "Itu hartamu itu, tolong itu nafkahkan. Harta itu, Pak, jangan disimpan." Pengumuman. Punya harta jangan disimpan terus tuh. Disimpan itu harta kita itu. Ada orang yang bangga kalau punya uang banyak walaupun nggak digunakan. Harusnya kita bangga menggunakan uang banyak. Kalau hanya punya uang banyak jangan bangga-bangga karena uang itu belum tentu untuk kita. Belum tentu, tapi kan orang kan mengejar gengsi. Dia pengen menjadi orang yang paling kaya, dia pengen menjadi orang yang paling hebat. Padahal nggak digunakan. Untuk apa? Untuk apa? Nah harusnya itu kita bangga kalau kita menggunakan banyak uang. Uang itu kita gunakan. Loh uang yang kita simpan belum tentu milik kita loh. Bisa jadi miliknya copet. Bisa jadi miliknya maling. Bisa jadi miliknya orang lain. Serius Pak. Serius belum tentu. Belum tentu. Uh, tiga bulan yang lalu saya undangan ke Gili Genting. Saya dengan Pak Saikun mungkin datang hari ini. Pak Saikun dengan dengan Mas Ipung ikut saya. Gili Genting, Gili Genting itu dari sini itu ke Saronggi, Sumenep. Dari Saronggi itu kemudian masih naik naik kapal laut, bukan kapal perahu, naik perahu pak malam-malam. Wah asik itu perahu malam-malam perahunya kecil pak, tang di tengah laut, Pak. bener itulah perjuangan. Tapi senang orang ini, Pak. Pak saya Kunto suka di situ. Udah. Saya kemudian ditempatkan di sebuah rumah, yang rumah ini termasuk rumah paling ganteng di Gili Genting. Ketika di situ berceritalah orang yang yang apa yang menyambut saya, Kiai. Rumah ini miliknya Pak A, dia sebut nama orang. Tapi orangnya sudah mati, Pak Kyai. Baru jadi rumahnya udah mati. Kapan meninggal? Satu tahun yang lalu. Istrinya mana? Istrinya juga mati enam bulan yang lalu, Kiai. Oh gitu. Iya terus? Anaknya yang nempati? Anaknya juga mati, Kiai. Itu satu bulan yang lalu. Terus yang nempati ini siapa? Ya dia karena nggak punya saudara, jadi nggak punya ponakan langsung. Jadi yang nempati di sini ini ponakan dari tiga pupu tahu tiga pupu. Pupu itu jumlahnya dua sih. Tapi ini tiga pupu gitu ya. Paham ya? Jadi mi, apa misan, minduan, apa telonan. Nah, ternyata yang nempati rumah ini ponakan tiga pupu telonan itu. Apa yang saya ingin katakan? Memang rizkinya orang itu dilewatkan. Rizkinya anak ini dilewatkan orang itu. Coba bayangkan. Hei. oleh karena itu kalau jenengan nggak punya apa-apa, nggak -apa, usah bingung tentang anaknya panjenengan. Bisa jadi ditanggung oleh tiga pupu. Loh, siapa tahu. Siapa artinya apa? Ada banyak kemungkinan dalam hidup ini. Oleh karena itu, gunakan, jangan disimpan itu uang itu. Digunakan tuh apa? Di, di, disebut ini dalam 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 ayat ini Disebutkan min khairin Untuk kebaikan-kebaikan Apapun kebaikan tetapi Prioritaskan li li dain, Orang tua Bapak ibu Nah ini menarik pak Kita nafaka Kita itu memberikan impak kepada bapak ibu Saya bangga sekali Kepada orang yang Dia itu Betul-betul perhatian eh, Jumat yang lalu Dua jumat yang lalu saya ngasih pengajian di uh, Kabupaten Sumeneb. Setelah pengajian ada ibu-ibu datang kepada saya, yai katanya. Apa ibu? Saya pengen mengumrohkan ibu saya. Oh baik itu, bagus sekali. Mana ibunya? Enggak, ibu saya udah mati sama bapak. Terus ingin membatalkan umroh. Boleh ke? Oh boleh, ada hadisnya. Membadalkan umroh, artinya diumrohkan pahalanya untuk uh, almarhum-almarhumah. Saya ini tes air mata saya, hebat orang ini. Dia masih mau berbuat baik kepada kedua. Yang masih hidup harus lebih bu, yang masih hidup. Orang tua masih hidup, tolong. Apapun keinginannya dipenuhi, jangan malah dibentak-bentak. Udah tua masih pengen ini, pengen itu. mbok ya diem aja katanya kan. Ada yang model kayak gitu, kan. Kemarin saya cerita di Alif Lam Mim di pondok itu. Cerita orang Saudi yang dia itu kakak beradik itu masuk ke pengadilan. Gara-garanya apa masuk ke pengadilan? Rebutan hak asuh ibu. Bapaknya udah meninggal dunia. Ibunya diasuh oleh seorang namanya Hazin. Hazin ini udah 10 tahun lebih setelah kematian bapaknya merawat ibunya. Tiba-tiba adiknya Hazin bilang sama Hazin, Kak, ibu tak rawat ya kak, tak bawa ke kota di rumahku. Hazin bilang, jangan dek, saya ingin berbakti kepada ibu dek. Saya juga ingin berbakti kepada ibu kak. Iya dek, tapi ibu kan sudah dengan saya dek. Iya kak, tapi ibu udah mulai sakit-sakitan kak. Itu yang namanya di kota, rumah sakit lebih lengkap ketimbang di sini, Kak. Biar ibu terjamin, ibu dengan saya, Kak. Enggak bisa, deh Dengan saya. Dengan saya, Kak. Enggak, dengan saya. 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 Katanya kan, coba. Rebutan masuk ke pengadilan. Ketika masuk ke pengadilan, singkat cerita, heboh di pengadilan. Hakim kemudian bertanya kepada ibunya. Bu, Bagaimana menurut jenengan antara anak yang tua dengan adiknya ini? Mana yang jenengan sukai? Silakan Anda ikut itu. Mana yang jenengan sukai, Ibu? Ikutlah. Kalau jenengan suka sama yang Hazin, ikut Hazin. Kalau suka sama adiknya Hazin, adiknya Hazin. Yang penting hati jenengan tentrem. Ibunya jawabannya hebat. Pak Hakim, Hazin, anak tertua itu bagaikan mata kanan saya. Adiknya Hasin ini bagaikan mata kiri saya. Bagi saya sama anak orang tua bijak, jangan membeda-bedakan anak. Jangan bisa jadi yang yang kita anggap anak itu paling naif, dia nanti yang paling membahagiakan. Serius, Pak? Serius? Ada seorang ibu naik pesawat, kebetulan jajar dengan seorang profesor. Profesor ini bertanya di pesawat, tanya profesor ini ke ibu, ibu mau kemana? Oh saya mau ke Jakarta tapi mau lanjut ke Singapura, Pak Profesor. Ngapain ke Singapura? Ngapain ke Singapura? anak saya yang ke, yang keempat kuliah di Singapura. Wih, hebat. Anak keempat, Bu. Iya. Anak ketiga, Bu. Anak ketiga ada di Jerman. Wih, hebat. Kuliah, Bu. Iya. Anak kedua, Bu. Ada di Inggris. Apa, yang kuliah, Bu? Iya. Anak pertama, anak pertama bertani di kampung. Profesornya geleng kepala kasihan anak pertama bertani. Eh, Prof, jangan bilang kasihan. Yang membiayai tiga orang ini kuliah di luar negeri, yang petani itu kaget Profesor. Hah, katanya. Jangan remehkan petani, ya. Jangan remehkan peta. Petani, weh, ternyata itu serius ini Pak. Ini kisah nyata, kisah nyata. Apa artinya? Itu. Kuliahnya di luar negeri semua. Tapi nggak kaget sih saya. Ada pengemis juga anaknya ada di kampus. Pengemis. Bapak ngemis sudah berapa tahun? 20 tahun, Pak. Ngemis terus? Iya. Anak bapak ada di mana? Alhamdulillah yang satu ada di UNER. Yang kedua? Yang kedua ada di Brawijaya. Yang ketiga, yang ketiga, alhamdulillah ada di UGM. Kuliah pak, ngemis juga. <reruisi> ternyata ngemis. Dikira kuliah, ternyata ngemis. Aduh, nasib ya nasib. Itu kenapa orang mengemis disebut pengemis? Tahu nggak ceritanya? Dulu itu biasanya orang minta-minta itu hari Kamis, malam Jumat. Malam Jumat biasanya kan banyak orang sodako, itu hari Kamis. Makanya orang minta-minta disebut pengemis. Pengemis itu mintanya hari kemis. Tapi sekarang ngemisnya itu Senin juga ngemis. Kalau Senin ngemis itu namanya penyenen. <laughs> penyenen. Bapak, lil walidain. Nah, singkat cerita apa? Hakim kemudian memutuskan berdasarkan kajian demi kemaslahatan si ibu yang mulai sakit-sakitan. Maka si ibu pengasuhannya jatuh kepada adiknya Hazin ini dibawa ke kota. Hazin itu nangis pak, nangis dia. Ketika dia tanya kenapa kamu nangis, saya telah kehilangan kesempatan untuk merawat ibu saya. Mendulang pahala dari ibu saya. Hebat ya. Andaikan semua anak kayak gini kayaknya nenek-nenek kakek-kakek sejahtera. Tapi anak-anak sekarang ndak beli kentaki fried chicken dimakan sendiri. Disembunyikan jangan sampai ketahuan sama bakung sama bauti ya. Kenapa? Jangan nanti kena kentaki watu-watu. Besoknya beli pizza hat. Jangan bilang-bilang sama baku bauti ya. Kenapa pizza hat takut nggak cocok sama lambungnya. Setelah itu besoknya beli lagi tajin, bubur, enak padahal. Apa katanya? Jangan bilang-bilang sama bakung bauti ya. Bubur ini memang cocok sih tapi cuman dikit katanya kan. Setelah itu tiba-tiba ada musibah. Tolong kasih tahu sama Bakung Mbak Uti biar didoakan ya. Coba. Jadi bagi kakek, nenek, bapak, ibu siap-siaplah untuk kemudian dibegitukan. Ya memang udah banyak kayak gitu. Tapi yang merasa masih punya orang tua dan punya kakek, nenek. Tolong dong itu diladeni dengan baik. Insya Allah ada keberkahan di situ. Nah, wal dan kepada para kerabat, wal masakin dan kepada orang-orang miskin, wabni dan kepada orang-orang yang berada di jalan Allah, berikan itu semua. Wama alumin khairin. Semua yang dilakukan atas nama kebaikan Allah itu maha mengetahui. Artinya maha mengetahui Allah pasti membalas itu semua. Tidak ada kebaikan yang tidak terbalas. Tidak ada kebaikan yang tidak terbalas. Ya, ini catatan bagi kita ini. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan. Oh, cuman itu. Jangan bilang cuman. Sesuatu kebaikan walaupun kecil bisa jadi itu menjadi penyebab orang masuk surga. Benar ini. Dah, kita lanjut ayat berikutnya. Saya sebentar tak lihat jam berapa sekarang. Oh, masih jam tujuh. Kurang seperempat. Lanjutnya 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian alkitalu perang yakni jihad diwajibkan kepadamu perang jihad wa kurhun lakum padahal kita perang itu kurhun lakum tidak disukai oleh dirimu jumhur ulama berpendapat jihad itu fardu kifaya, perang maksud saya perang itu fardu kifaya, sama dengan sholat jenazah jadi kalau sudah ada yang melaksanakan maka gugur kewajiban yang lain Wa'asa Itu kan perang tadi kan dibenci, nggak disukai. Allah melanjutkan. Wa'asa antakrahu Bisa jadi engkau itu membenci sesuatu. Wa'uwa khairul lakum. Padahal sesuatu itu baik bagimu. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak kita sukai. Padahal sesuatu itu adalah baik untuk kita. Kemudian Wa asa an dan bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu wa huwa padahal sesuatu itu jelek bagimu disukai tapi jelek wallahu adapun Allah ya'lamu ialah mengetahui wa antum la sementara kamu itu tidak tahu ada banyak yang kita tidak tahu Allah tahu semuanya kita membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik. Kita mencintai sesuatu padahal sesuatu itu gak baik. Oleh karena itu orang kalau membenci jangan kelewatan. Orang kalau menyenangi jangan kelewatan. Tengah-tengah saja. Kenapa? Kita gak tahu di balik itu semua. Kita gak tahu di balik itu semua. Ada yang kita gak sukai tapi ternyata itu baik untuk kita. Dalam bahasanya orang kuno jamu itu pahit tapi menyehatkan. Manisan itu manis, tapi itu menyakitkan. Ada banyak hal yang 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 seperti itu. Ini menarik nih ayat ini saya suka. Ayat ini saya suka sekali. Betapa dalam hidup kita ini kadangkala -kadang kita itu tertutup oleh keinginan, tertutup oleh nafsu. Kemudian kita itu tidak tahu kepada hakikat sesuatu. Nggak tahu. Bisa jadi itu nggak enak. Tapi bisa jadi itu menjadi bagus. Ada seorang wanita yang usianya 111 tahun. Usianya bagus kan? 111 tahun. Ditanya oleh wartawan. Wartawan datang ke nenek ini. Nek, apa rahasia panjang umur? Dia bilang, saya itu pokoknya nggak mikir-mikir orang nyakitin saya. Ya sudahlah, saya tetap bersabar. Barangkali mungkin karena saya sabar aja, saya itu dipanjangkan umur. Kenapa, Nek? Saya kan bodoh, udah bodoh miskin. Ketika saya kecil dulu, saya dibully sama orang-orang. Nenek-nenek, 111 tahun tahu bully juga. Saya dibully, apa dibully itu ya? Hah? Bahasa Indonesia apa? Disakiti, dihina, dicaci, kira-kira Gitu dibully. Tapi saya tenang aja, senyum aja. Saya percaya bahwa Allah menakdirkan semuanya pasti ada hikmah. Saya dibully, dikerjain terus, saya diem. Barangkali karena itu saya sabar, saya panjang umur katanya. Bagus juga kan. Kemudian wartawan bertanya, Nek, bagaimana kesannya Nenek setelah usia 114 tahun ini? Apa bedanya usia 114 dengan waktu kecil dulu. Kata nenek, Alhamdulillah panjang umur kayak saya sampai 114 tahun istimewa. Kenapa nek? Istimewanya Alhamdulillah sekarang sudah ndak ada teman-teman yang nyakiti, membuli saya sudah ndak ada. Hebat nek, jadi baik nek teman-temannya. Bukan, mati semua sudah. dia <laughs> 114, mati semua katanya kan mati semua katanya hebat ya nenek nenek hebat suaminya mati duluan tapi nenek ini jangan jangan suaminya membuli juga dulu ya tapi kalau kakek kakek sebelah saya ini hebat ini abah mul masya Allah sepuh usia paling sepuh di sini saya ingat dengan abah waliji tapi alhamdulillah sehat walafiat dan setia sama Mbah Huti itu kemana-mana senyum-senyum, senang. Jadi ini kalau saya jadi presiden, saya panggil sebagai keluarga teladan. Abah Mul ini Masya Allah, mantap Abah Mul. Serius ini Abah Mul, Masya Allah. Hampir sama dengan ada kakek-kakek di situ. Memanggil istrinya itu. Istrinya udah nenek-nenek juga. Manggilnya mesra. Hani katanya. kan manggilnya kalau enggak Hane itu manggilnya itu Beb katanya kan. Padahal usianya udah 93. Panggil nenek itu Beb katanya. Panggilannya Hane. Sayang, pokoknya kalau enggak sayang Hane manis. Ada pemuda tanya, "Kakek, kok bisa kakek mesra sama nenek, panggil Hane, panggil Beb, panggil sayang? Apa rahasianya?" Kakek ini bilang, "Jangan bilang-bilang, Mas. Aku lupa nama istriku." <laughs> Rupanya panggil sayang-sayang itu bukan karena sayang, lupa namanya. <laughs> Jadi ibu-ibu, kalau suaminya panggil sayang-sayang terus, tolong dicek namaku siapa. <laughs> Kacau juga ini. Nah, Bapak ibu yang saya muliakan. Kita lihat sekarang. Ini ada kata-kata menarik di sini. al-Misri rahimahullah. Ada ulama namanya Zunun al-Misri berkata, "Inna ma dakhala al khalq min sittati asya'." Kerusakan itu masuk kepada kehidupan, kepada manusia, kepada makhluk, itu rata-rata lewat 6 pintu. Ada enam pintu yang membuat kerusakan itu masuk dalam kehidupannya. Ada enam, ada enam. Ini yang bikin rusak. Yang pertama adalah bi amalil akhirah. Yang membuat kehidupan itu tidak enak, yang membuat kehidupan kita tidak nyaman, yang membuat kegelisahan itu dalam hati itu muncul. Pertama adalah do'funnia, memang niat untuk akhiratnya itu kecil. Yang menjadi semangat hidupnya dunia saja. Orang kalau sudah dunia yang ada di depannya, akhirnya tidak siap-siap untuk kecewa. Ini udah penelitian, Mbak. Orang alim yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau saya yang bilang, jenengan boleh nggak percaya, karena keterbatasan ilmu saya. Tapi ini yang ngomong nih, oh, kelas kakap nih. Yang kedua katanya, wasani. Sarat abdanugum Badannya terlalu ringan untuk artinya terlalu gampang dia untuk dia melakukan kejelekan jelekan ikut sahwat. Pokoknya kalau bab sahwat dia itu duluan. Gampang bab ibadah sulitnya minta ampun. Sulitnya minta ampun. Hati-hati badan kita. Yang ketiga, ghalaba alaikum hululul amal ma'akur bil ajal udah tahu bahwa hidup ini cuma sebentar, tetapi semangatnya itu melampaui waktu. Waduh nyari dunia, masya Allah seakan-akan nggak akan mau mati. Padahal mati itu mengintai terus. Kalaupun saya sebut kisah tadi itu orang usianya 111, tidak semuanya 111. Sedikit orang yang nyampe 100 itu. Tapi kita kemudian semangatnya masya Allah. Wih, bekerja seakan-akan enggak enggak mau mati. Enggak akan mati. Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Hmm. Seribu tahun gimana? Seratus tahun dari bopong. Bikin sulit orang lain. Ada orang tua yang berdoa, Ya Allah, matikan saya dalam usia yang tidak merepotkan anak cucu saya. Itu lazim. Di desa-desa kita dengar tuh. Saya sering dengar itu. Ya Allah, matikan saya di usia yang saya tidak merepotkan orang lain. Ada yang repot juga. Mati enggak mati, hidup enggak hidup. Ada yang enggak gitu. Tapi kalau kemudian panjang umur sehat, nah itu yang bagus. Bagus. <tuh> Salah satu tukang adan pertama Masjid Agung Al-Akbar namanya Pak Marzuki. Sampai sekarang sehat. Usianya 80 tahun lebih. Masih naik seberapa pancal, Pak naik sudah mancal ke masjid. Saya tanya itu, Pak Masuki, jenengan kok panjang umur, apa rahasianya? Jawab dia itu, oh saya bersahabat dengan malaikat maut, maka hanya nggak dicabut-cabut katanya kan. Wah ini jawaban paling sulit nih tak gitu kan. <laughs> Baik, yang keempat. Ataru didal makhlukin ala didal khalik. Orang itu akan rusak hidupnya, akan gelisah batinya, akan galau dia itu kehidupannya. Ketika dia itu mencari senangnya orang, tidak mempedulikan senangnya Allah. Yang dikejar pujian orang, bukan pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin disenangi orang, tapi nggak ingin disenangi Allah. Perbuatannya dia terus, nggak boleh itu. Sudahlah yang penting Allah, makanya tuluslah jadi orang. Yang penting Allah, Allah kalau dari itu selesai. Selesai yang kelima, dia mengikuti keinginan dirinya dan sunnah Rasulullah diletakkan di balik punggungnya. Enggak mau mengikuti sunnah Rasul, dia itu maunya mengikuti apa yang dia inginkan. Keinginan jangan terlalu tinggi. Orang itu kalau cita-citanya terlalu tinggi, bahaya juga. Menurut psikologi, orang yang banyak dia itu stres, rata-rata adalah orang yang dia itu keinginannya setiap hari bertambah, sementara kemampuannya pas-pasan. Gaji tetap, penghasilan tetap, keinginan bertambah. Wah, itu pak bikin stres. Coba kalau keinginan terbatas, aman. Ini yang harus kita cerdas. Bahagia enggak butuh kaya kok. Enggak. Ya dibutuhkan cukup. Ya terlalu kaya juga nggak enak. Ada orang kaya banget, pusing mikirin kekayaannya. Akhirnya nyewa apa? Memelihara anjing enam, harimau mau tiga. Untuk menjaga, hmm, satu minggu taruh ini hari mau sama anjing mati semua. Akhirnya dia nyewa satpam enam orang, dua di depan, dua di belakang dan dua lagi keliling-keliling terus menjaga rumah. Ternyata tuan rumah yang kaya juga nggak bisa tidur. Tiap malam nggak begadang juga dia. Ditanya sama orang, bapak kok nggak tidur tidur? Kan sudah ada satpam. Saya ini ngawasi satpam takut tidur katanya. Coba bayangkan. Ternyata dia menjadi pengawas satpam. Orang kaya jadi jadi mandornya satpam. Nggak tenang hidupnya. Kenapa nggak tenang? Ya itulah karena nggak pasah. Coba yang baca ayat kursi aman kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wal ad. lahu kepada Allah milik Allah ma fis samawati wal ad. semua yang ada di langit dan bumi Allah Allah tahu Allah yang menjaga tidur nyenyak tidur nyenyak Pak makanya kalau mau tidur baca ayat kursi Uy sudah saya ceritakan itu, kebakaran, kebakaran di Jakarta itu. Pemilik toko kayu itu, pemilik toko kayu enggak terbakar pak. Justru pintu yang dibawa keluar itu yang terbakar. Yang dibiayai di dalam enggak kebakaran. Tetangganya hangus semua, yang ini tidak hangus. Wah semua tanya itu, apa rahasianya katanya. Kok bisa enggak kebakaran? Punya anda yang lain kebakaran? Jawaban ibu ini saya titipkan kepada Allah dengan ayat kursi. Di situ pondok lain lagi, Pak. Ada puting beliung, ada angin puting beliung. Banyak sekali rumah roboh semuanya. Ada satu warung, warungnya padahal pakai bambu gedek, ternyata ini enggak kena puting beliung. Angin puting beliung ternyata enggak merobohkan. Semua datang kepada pemilik warung ini, Pak. Mengapa warung Bapak kok selamat dari angin puting beliung Bapak ini menyatakan kebetulan saya menjual tolak angin <tik> <tik> karena saya <tik> menjual jamu tolak angin angin puting beliung takut Iya <tik> masa serius terus ma tahu oh, ibu-ibu ada yang mendelik sama saya apa rahasianya jangan-jangan ayat kursi lain ternyata alasannya jual tolak angin <tanya>, yang keenam yang keenam Allah yang keenam adalah jalu koli lazalatis salab hujat ampuzihim wadapanu kasiramana kibihim mana kibihim katanya banyak orang dia itu yang menjadi rusak adalah kalau anda melihat ada orang alim berbuat salah, anda berkiblat kepada orang alim itu kesalahannya yang dijadikan sebagai dasar kesalahannya, kekurangannya, kelebihannya nggak diikuti. Saya mau ngomong, setiap orang pasti punya kekurangan. Jangan berharap tidak punya kekurangan. Anda akan kecewa. Siapapun, sebesar apapun ulama itu pasti ada kekurangan. Jangan kekurangan ulama itu dijadikan dasar untuk menjustifikasi, membenarkan perbuatan kita yang salah. Tiru kebaikannya, kekurangannya jangan ditiru. Ada kekurangannya. Jenengan kalau berharap seorang Ahmad Imam Mawardi semuanya baik, enggak ada kekurangannya, jenengan akan kecewa. Imam Mawardi punya ketidakbaikan, saya punya banyak yang yang tidak baik, hanya jenengan enggak tahu. Coba jenengan tahu mungkin nggak ngaji saat ini. Saya orang yang nggak nggak baik pak. Hanya terpaksa saja saya itu menyampaikan yang saya tahu dan jenengan datang mau gitu loh. Coba nggak usah datang, nggak jadi saya. Imam Mawardi punya kekurangan. Kalau ada kekurangan saya, jangan diikuti. Cukup jenengan ikuti apa yang baik dari saya. Kalau ada yang tidak baik, jangan diikuti. Nah itu namanya cerdas mengikuti. Jangan kemudian diikuti semua, semua diikuti. Nggak bisa. Presiden yang mana yang nggak punya kekurangan? Makanya saya itu, saya itu nggak kaget ketika orang membuka, oh presiden ini begini, pres iya pasti punya kekurangan, tapi dia juga pasti punya kebaikan. Alangkah indahnya, kalau kita itu bisa mengambil pelajaran dari kelebihan orang lain, dan kita itu kemudian meninggalkan kejelekan dia. Alangkah rusaknya kita. Kalau kejelekan orang lain yang kita ambil, kebaikannya kita tinggalkan. Kapan kita jadi baik? Kira-kira begitu. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau barangkali ada, alhamdulillah Anda ada. Kelihatan memang orang tidak bermasalah itu. Kayak gini ini. Enggak ada pertanyaan. Alhamdulillah, baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita kaji hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga hati kita oleh Allah diberikan hidayah dan taufik untuk melaksanakan apa yang kita tahu dan semoga menjadikan kehidupan kita lebih bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdalyuafi amahuuka fi mazida. ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanika azim. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ajma'in Allahumma rabbana terima kasih kami kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkau memberikan kepada kami rizki rizkimu. Engkau berikan kepada kami anugerah anugerah lain, Ya Allah. Terima kasih kami kepadamu. Berikan kami kemampuan menggunakan nikmat nikmat itu di jalan yang Engkau ridai, Ya Allah. Allahumma Rabbana. Kami memohon kepadamu, Ya Rabb, jadikan kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang kau berkahi ya Allah Allahumma rabbana jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang kau ridai bimbing langkah hidup kami menuju yang engkau ridai ya Allah menuju surgamu ya Allah Allahumma rabbana kami menyadari kami punya salah kami punya dosa ya Allah engkau mengetahui segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah Ampuni dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Rabbana wa ilam wa Kalau engkau tidak mengampuni kami, Ya Allah, kami termasuk orang yang merugi. Allahumma Rabbana, kami memiliki orang-orang yang kami cintai, Ya Allah. Kami memiliki kedua orang tua kami, Ya Allah. Kami memiliki anak dan cucu kami, Ya Allah. Kami memiliki orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, Ya Allah. Ampuni dosa mereka semua ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rob. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah kembali kepadamu ya Allah. Orang tua kami yang kembali kepadamu ya Rob. Bahagiakan mereka di alam kuburnya. Jadikan mereka kekasih kekasihmu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup berikan panjang umur kepada beliau ya Allah dalam kesehatan dan keafiatan. Allahumma Rabbana jadikan kami dan anak cucu kami orang-orang yang senantiasa bersama dalam keberkahan ya Allah. Allahumma rabbana kalau tiba giliran kami kembali kepadamu ya Allah. Kalau tiba waktunya kami engkau cabut ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami dengan membawa kalimat thayyiba la illallah. Allahumma rabbana jangan siksa kami dalam kehidupan di dunia ini. Jangan siksa kami dalam sakaratul maut nanti, Ya Allah. Jangan siksa kami di alam kubur nanti, Ya Allah. Jangan siksa kami nanti di alam akhirat, Ya Allah. Jadikan kami berkumpul dengan orang-orang yang kau selamatkan, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fin akhirati ya wa kina azabana. Subhanallahi bil izzati amma yasifun. salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.